Soal cerita luas lingkaran. Latihan yang pertama, sebuah lingkaran mempunyai luas 200,96 cm persegi. Jika nilai pi-nya sama dengan 3,14, tentukan jari-jari lingkaran dan kelilingnya. Oke, perhatikan di soal yang diketahui luasnya, kita tulis luas sama dengan 200,96 cm persegi dan pi-nya 3,14. Kemudian kita masukkan rumusnya, L sama dengan PR kuadrat. Masukkan angkanya 200,96 di tempat L. Kemudian sama dengan pi-nya 3,14 kali R kuadrat. Selanjutnya kita pindahkan nih R kuadratnya ke sisi sebelah kiri. Sama dengan, masukkan 200,96-nya diapakan? Ya, dibagi 3,14. Cara membaginya mudah teman-teman, hilangkan saja komanya karena keduanya sama-sama mempunyai dua angka di belakang koma. Oke, hasilnya sama dengan 64. Nah, kita akan mencari jari-jarinya. Jari-jari sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Sudah ketemu jari-jarinya. Kemudian kita akan mencari kelilingnya dari jari-jari ini. Rumus kelilingnya sama dengan, ya, 2πr. Oke, kita masukkan 2 kali pi-nya. Karena jari-jarinya 8, kita pakai 3,14 kali 8. 2 dikali 8 hasilnya 16. Dikali 3,14 sama dengan hasilnya berapa? Ya, 50,24 cm. Jadi, jari-jarinya 8 cm dan kelilingnya 50,24 cm. Mudah ya, teman-teman. Nomor 2. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter. Di seluruh bagian taman akan ditanami rumput dengan harga Rp25.000 per meter persegi. Berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut? Kita amati dulu soalnya teman-teman, diketahui diameternya sama dengan 20 meter. Berarti karena kita akan mencari luas, jari-jarinya sama dengan berapa? Iya, 10 meter. Sekarang kita akan mencari tahu luasnya dulu. Oke, kita gunakan pi 3,14, luas sama dengan PR kuadrat. Sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat berapa teman-teman? 100 ya. Sama dengan, ini mudah, 3,14 kali 100. Kita tinggal hilangkan komanya karena 100 punya 2 nol ya. Jadi sama dengan 314 meter persegi. Oke, luasnya sudah diketahui. Sekarang kita mencari tahu total biayanya untuk membeli rumput. Oke, total biaya sama dengan, kita tuliskan luasnya kali harga per meternya. Ya, luasnya 314 kali 25.000 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 7.850.000. Jadi, total biaya membeli rumput sama dengan Rp7.850.000. Soal nomor 3. Ayah membeli pizza dengan diameter 28 cm. Jika ibu memotongnya menjadi 4 bagian sama besar untuk anaknya, tentukan seberapa besar luas potongan pizza yang diterima setiap anak. Kita amati dulu soalnya ya teman-teman, yang diketahui yang pertama diameternya 28 cm. Berarti jari-jarinya 28 dibagi 2 yaitu 14 cm. Kemudian perhatikan di sini ibu memotong menjadi 4 bagian sama besar, berarti 4 kali luas pizzanya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, luasnya sama dengan 1/4 kali luas pizzanya, yaitu kali PR kuadrat. Sama dengan 1/4, pi-nya kita pakai 22/7 kali
14 kali 14 sama dengan, kita sederhanakan ya, yang pertama kita coret dulu yang bisa dibagi 14 dibagi 7, yaitu 2. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret? Ya, 22 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2. 22 dibagi 2 berapa? Iya betul, 11. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Masih ada yang bisa disederhanakan? Iya, ada teman-teman, yaitu 14 dengan 2. 14 dibagi 2 berapa? Iya, 7. Nah, kalau sudah begini kita tinggal turunkan angka-angkanya. 1 kali 11 berarti 11 kali 2 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Jadi, setiap anak menerima pizza dengan luas 154 cm persegi. Latihan nomor 4, sebuah lapangan memiliki keliling 132 meter. Berapakah luas dari lapangan tersebut? Oke, perhatikan, kita amati soalnya. Yang diketahui adalah kelilingnya 132 meter. Berarti kita mencari dulu diameternya sebelum menuju ke luas. Diameternya sama dengan berapa? Oke, kita cari tahu dulu diameternya dengan rumus keliling. Sama dengan pi kali d. Sama dengan, kita masukkan kelilingnya 132. Sama dengan 22 per 7 kali diameternya. Oke, kalau sudah diameternya kita pindahkan ke sisi sebelah kiri. Sama dengan 132-nya masukkan kali 7 per 22. Sama dengan, kita sederhanakan dulu, 132 dibagi 22. Berapa? Ya, 22 dibagi 22, 1. 132 dibagi 22, 6. Berarti tersisa 6 kali 7. Langsung kita tulis hasilnya adalah 42. Ya, sudah ketemu diameternya. Sekarang kita cari tahu luasnya. Diameternya 42, berarti jari-jarinya sama dengan 42 dibagi 2, sama dengan 21. Sekarang kita cari luasnya. L sama dengan PR kuadrat, sama dengan, I-nya kita pakai 22 per 7 kali 21 kali 21. Sama dengan, kita sederhanakan, 21 dibagi 7, 3. Berarti kita hitung dulu, 22 kali 3 sama dengan 66 kali 21. Dan hasilnya berapa? Iya, 1386 meter persegi. Jadi, luas lapangan tersebut adalah 1386 meter persegi.